Aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga aku selalu terbebas dari empat alam menyedihkan, tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, magga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante ti sarane na saha panca silang damang ya jami anugahang katwa silang teta me bante duti ampi ahang bante ti sarane na saha panca silang damang ya jami anugahang katwa
silang deda me bante tatiyampi ahang bante ti sarane na saha panca silang damang ya jami anugahang katwa silang deda me bante yam ahang wadami tang wadeta namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanggam saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang. Panati pata wera manisika padang samadhiyami. Adinna dana wera manisika padang samadhiyami. Kamesu micacara wera manisika padang samadhiyami. Kamesu micacara wera manisika padang samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Surame raya maja pamada dana wera manisika padang samadhiyami. Surame raya maja pamada dana wera manisika padang samadhiyami. Hidang me punyang asawa kaya wahang. Hotu idang me silang nibbanasa pacayo hotu ti sarana saha panca sila damang sadukang katua pemadena sampadeta. Baik, selamat pagi para upasaka upasika. Oke, apa kabar? Baik ya. Sungguh berbahagia sekali kita semua bisa berkumpul lagi. Masih mempunyai waktu untuk berkumpul, ya. Kadang karena kita melakukan sesuatu hal secara rutin, sehingga akhirnya kita lupa untuk menghargai kegiatan rutin kita dengan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi, ya.
Tetapi kalau kita mencoba untuk merenungkan sebentar ya, lebih dalam lagi, bahwa kita bisa berkumpul pagi hari ini itu bukanlah sesuatu yang harus terjadi karena tidak ada sebab ya, tetapi sesuatu yang memang harus terjadi karena ada sebab. Sebab yang kita lakukan di masa lalu yang akhirnya sebab tersebut berbuah membuat kita akhirnya bisa bertemu. Anda bisa mendengarkan dhamma, saya pun akhirnya juga bisa membabarkan dhamma ya. Nah, karena kita sedang melakukan aktivitas yang baik, mendengarkan dhamma itu adalah karma baik, kebajikan. Membabarkan dhamma itu adalah juga kebajikan. Tentunya ini semua muncul karena di masa lalu kita telah melakukan satu perbuatan yang baik ya. Kita telah melakukan karma baik sehingga akhirnya karma tersebut berbuah dengan membuat kita berkumpul pagi hari ini. Dengan mencoba merefleksikan, merenungkan secara lebih mendalam seperti itu akan membuat kita akhirnya bisa menghargai kehidupan kita dengan lebih bijaksana lagi, bahwa kehidupan yang sudah kita dapatkan kali ini adalah kehidupan yang benar-benar penuh dengan berkah ya, penuh dengan keberuntungan karena masih bisa mendengarkan dhamma. Coba Anda bayangkan manusia-manusia yang hidup di pelosok ya, atau bahkan mungkin hidup di Jakarta tetapi jauh dari wihara, atau kalaupun dekat dengan wihara tidak ada biku yang membabarkan dhamma. Jadi buat mereka akhirnya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, untuk mendengarkan pariyati, mendengarkan sutta pitaka, abhidhamma pitaka, itu sangat sulit sekali didapatkan. Bukankah situasi yang seperti itu adalah situasi yang penuh dengan ketidakberuntungan, penuh dengan ketidakberuntungan? Atau bahkan mungkin ada juga variasi yang lain, seseorang yang tinggal dekat dengan wihara tetapi karena kecenderungan-kecenderungannya yang tidak menuju ke dharma, atau karena pergaulan-pergaulannya yang salah, bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, itu adalah amulet yang pertama kan ya, azimat kita yang pertama apa? Bergaul dengan orang yang tidak baik, tidak bijaksana, karena pergaulan yang salah, akhirnya meskipun dekat dengan wihara, meskipun dekat dengan sangga yang bisa membabarkan dhamma, mereka pun juga tidak ada kecenderungan, keinginan untuk datang mendekat dan mendengarkan dhamma dari Buddha. Ya, banyak sekali variasi-variasi yang lain kalau kita berbicara tentang makhluk atau manusia yang hidup di daerah yang terpencil. Ya, mereka juga jarang sekali mendapat kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Nah, sebaliknya Anda mendapatkan kesempatan itu setiap minggu ya. Setiap Sabtu dan setiap hari Minggu Anda mendapatkan kesempatan untuk belajar dhamma, mendapatkan kesempatan untuk berlatih meditasi. Bukankah ini juga satu berkah sebenarnya? Karena tidak semua manusia bisa mendapatkan hal seperti itu ya. Dengan demikian akhirnya kita menyadari bahwa kehidupan kita ini penuh berkah, penuh keberuntungan. Akhirnya kita bisa menghargai kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Efek dari menghargai kehidupan ini dengan baik itu apa sih? Efek dari penghargaan kita terhadap kehidupan kita ini ya, yaitu apa? Kita akan menjadi semakin berkomitmen untuk memanfaatkan kehidupan ini sebaik-baiknya. Kita akan semakin berkomitmen untuk mendengarkan kata-kata dari mereka yang bijaksana. Kenapa? Karena mendengarkan kata-kata dari mereka yang bijaksana seperti Buddha ya, kata-kata yang semua tertulis di kitab suci dan di kitab-kitab komentarnya, itu adalah kata-kata yang bijaksana, nasihat-nasihat yang bijaksana. Dengan mendengarkan nasihat-nasihat yang bijaksana dari mereka yang bijaksana seperti itu, paling tidak apa? Kita bisa memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kita selama ini ya. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia yang belum benar. Ya, tidak apa-apa menyadari bahwa kita ini manusia yang belum benar. Paling tidak kita sudah tahu bahwa kita belum benar, sehingga ada usaha untuk membuatnya benar, ya. Karena kalau kita sudah benar, maka kita sudah, ini adalah kelahiran kita yang terakhir.
Dan nanti kita tidak akan terlahir lagi, atau bahkan kita sudah merealisasi nibbana sebelum lahir lagi di kehidupan kali ini. Dengan fakta kenyataan bahwa kita masih terlahir lagi di sini, ya, dan juga di lingkungan yang mungkin kadang kurang mendukung untuk mendengarkan dhamma dan berlatih dhamma, maka ini adalah satu tanda bahwa masih ada yang belum benar di dalam kehidupan kita. Ya, menurut Buddhism, kelahiran meskipun sebagai manusia tetapi terlahir bukan di keluarga Buddhis, itu adalah ketidakberuntungan juga. Ya, apa kalaupun terlahir di keluarga Buddhis yang tidak mau belajar kitab sucinya, tidak mau melatihnya, tidak mau memperbaiki diri, ya, agama hanyalah sebatas KTP, ya, wah untung di Buddhism tidak ada ritual, saya suka Buddhism karena nggak ada ritual, akhirnya benar-benar nggak ada ritual. Sudah tidak ada ritual, tidak ada dana, sila, bawana, tidak belajar, itu sama sekali nggak ada apa-apa, pokoknya KTP agama Buddha, itu pun juga merupakan ketidakberuntungan. Ya, Anda lihat pada saat Anda tadi mengambil melakukan permohonan tisarana, kalimat apa yang Anda ucapkan? Kalimat yang kita ucapkan adalah yang saya bimbing kepada Anda supaya buah dari perbuatan buruk saya yang saya lakukan di masa lalu bisa dihindari. Betul tidak? Nah, kalimat pertama ini sangat powerful. Anda renungkan, berarti buah karma buruk satu ya, buah karma buruk bisa kita hindari. Artinya perbuatan buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu, ya, janganlah menjadi beban dari kita, janganlah dijadikan beban, ya, karena ada saja beberapa orang yang karena telah melakukan perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu, akhirnya itu menjadi beban dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Karena dijadikan beban terus hidupnya menjadi berat, akhirnya dia tidak bisa menikmati kehidupannya karena dihantui oleh perasaan bersalah yang dia lakukan di masa lalu. Karena dicekam oleh rasa ketakutan akan buah karma buruk yang akan muncul. Bukankah ini satu sikap perilaku hidup yang tidak bijaksana? Nah, sekarang karena Anda sudah belajar dhamma, Anda tahu bahwa sesungguhnya buah karma buruk bisa dihindari. Bahwa sesungguhnya karma buruk yang kita lakukan itu bisa kita buat untuk tidak berbuah. Pemahaman yang seperti ini mencerahkan. Pemahaman yang seperti ini akan menghindarkan kita dari stres depresi yang tidak pada tempatnya. Semua stres depresi itu muncul karena ketidakbijaksanaan. Kenapa ketidakbijaksanaan? Karena dia memandang masalah kehidupannya secara keliru. Karena dia takut terhadap sesuatu yang semu, yang sesuatu yang sesungguhnya itu tidak eksis, tidak nyata. Karena dia mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan, dan karena inilah mereka kemudian menjadi stres, depresi. Ya, sehingga akhirnya lupa untuk menikmati kehidupannya. Nah, lihatlah pada saat mengambil tisarana dan pancasila pun, kalimat yang kita ucapkan adalah supaya karma buruk kita ini buahnya bisa kita hindari, dan demi memperoleh limpahan dari buah dari jasa kebajikan kita berupa umur panjang, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka kita apa? Saya merangkapkan kedua telapak tanganku beranjali dan memberikan puja atau hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lihat, menghormati mereka yang pantas dihormati adalah berkah yang tertinggi. Minggu lalu kita sudah belajar itu kan? Ya, hanya dengan menghormat saja kepada mereka yang pantas untuk dihormati, kepada Buddha, Dhamma, Sangha, guru-guru spiritual, guru-guru sekuler, orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, itu pun adalah berkah. Itu pun adalah tanda-tanda keberuntungan. Itu pun akan menjauhkan kita dari ketidakberuntungan. Nah, sebagai umat Buddha, ya, di masa lalu, saya akan coba ulangi pelajaran minggu lalu. Di masa lalu, lebih dari 2600 tahun yang lalu, dewa berkumpul, ya.
Kenapa? Karena di alam dewa dan juga di alam manusia sudah 12 tahun terakhir ini manusia dan para dewa saling berdebat untuk membicarakan berkah yang benar-benar berkah, keberuntungan yang benar-benar keberuntungan, pertanda baik yang benar-benar adalah pertanda baik. Tetapi di antara para manusia dan para dewa tidak ada kesepakatan di antara mereka. Karena apa? Masing-masing guru mengajarkan definisi berkah keberuntungannya sendiri-sendiri. Guru A mengajarkan berkah itu adalah seperti ini. Guru B itu mengajarkan berkah itu seperti itu. Guru C itu mengajarkan berkah itu kalau Anda membeli amulet, amulet Buddhis itu, memberi azimat, azimat Buddhis ya. Guru D mengajarkan azimatnya harus dipakai sebagai liontin, sebagai kalung. Guru E mengajarkan azimatnya harus diletakkan atau disimpan di dompet. Ayo, siapa yang menyimpan di dompet? Lihatlah ya, Anda telah mengikatkan batin dan pikiran Anda kepada objek-objek tersebut. Anda telah dibelenggu oleh objek-objek tersebut. Kalau misalkan Anda menganggap bahwa amulet-amulet Anda, jimat-jimat Anda itu bisa memberikan Anda keberuntungan, kehidupan telah Anda ikatkan kepada amulet-amulet tersebut, Anda tidak menjadi manusia yang bebas. Anda terikat. Aduh, dompetnya kok pas letaknya di sini, kayaknya nggak sopan nih, harus yang sebelah sana. Nah, terikat lagi Anda. Kemudian amulet kalau dipakai sebagai leontin kok menghadapnya ke dada, enggak ke depan, salah lagi, ini berarti enggak sopan lagi. Nah, lihat, Anda terikat oleh hal-hal seperti itu. Seperti cerita saya waktu masih muda, pada saat mengemudikan mobil, setiap kali setir mau lihat ini jam berapa? 9 lebih 13. Nanti lihat lagi jam 12 lebih 13. Loh, kok sering ada 13-nya? Saya terikat di sana. Setiap kali melihat jam, ekornya 13. Ampun tidak. Dan saya waktu itu ada kekhawatiran, ada ketakutan. Saya benar-benar menjadi pribadi manusia yang akhirnya terikat oleh hal-hal seperti itu, sehingga saya tidak bisa menikmati kehidupan secara penuh. Ya, kenapa? Karena ternyata itu bukanlah merupakan hubungan sebab dan akibat yang sesungguhnya. Itu bukanlah juga pertanda yang tidak baik atau pertanda yang baik yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya mengatakan di kelas minggu yang lalu tentang apa yang saya sebut sebagai sudo sebab dan akibat. Sebab dan akibat yang semu, seolah-olah itu semu, ya. Seolah-olah benar tapi itu sesungguhnya semu. Itu adalah sebab akibat yang hanya seolah-olah saja. Seolah-olah sebab dan akibat, padahal sesungguhnya tidak. Ada yang menyampaikan kepada saya, dia merasa bersyukur sekali bahwa familinya terhindar dari kecelakaan. Ya. Jadi ada satu kecelakaan, satu mobil terjadi kecelakaan, kemudian semua yang naik mobil tersebut itu meninggal dunia, kecuali family satu ini yang tidak meninggal dunia. Dan dia mengatakan kepada saya, beruntung sekali gitu, karena tadi malam saya membaca parita, Bante. Jadi malam membaca parita, sore familinya kecelakaan tidak mati. Dan dia langsung memutuskan, menyimpulkan bahwa familinya tidak mati karena malamnya dia baca parita. Katakanlah kecelakaannya jam 4 sore, baca paritanya jam 8 malam sebelumnya. Anda bayangkan, jam 8 malam sampai jam 4 sore itu ada selisih berapa jam? Banyak sekali. Dan selama selisih waktu itu ada berapa banyak kejadian yang sudah terjadi? Betul tidak? Ya, setiap detik kejadian yang berbeda-beda terjadi. Kenapa secara apa istilahnya spekulatif diambil kesimpulan hubungan sebab dan akibatnya adalah membaca parita jam 8 malam, efeknya jam 4 sore terhindar dari kecelakaan. Bagaimana logikanya? Kok bisa? Kok yang diambil sebagai sebab adalah yang jam 8 malam? Kok tidak yang diambil adalah sebelum jam 4, mungkin 1 menit sebelum jam 4 sore sebelum terjadinya kecelakaan, yang lainnya tidur dia terbangun? Misalkan seperti itu. Nah, saya menyampaikan hal ini kembali adalah untuk memberikan satu pemahaman kepada Anda semua betapa banyak di dalam kehidupan ini pandangan-pandangan salah kita, opini-opini kita telah secara spekulatif menentukan hubungan sebab dan akibat yang sesungguhnya itu hanyalah sudo sebab dan akibat.
seperti yang sudah saya uraikan minggu yang lalu ya. Kalau kita mempercayai apa yang disebut sebagai sudo sebab dan akibat, sebab akibat yang semu, maka kehidupan tetap saja tidak tenang dan damai. Kehidupan akan terus dicekam oleh kekhawatiran-kekhawatiran, oleh khayalan-khayalan yang akhirnya membuat meskipun Anda adalah manusia yang sukses, tetapi Anda tetap tidak saja tahu arah untuk membuat diri Anda menjadi manusia yang bahagia. Meskipun Anda adalah manusia yang dikelilingi oleh segala hal yang baik di seluruh dunia ini, tetapi karena pandangan Anda masih salah, maka Anda tidak akan bisa mengapresiasi kualitas kehidupan yang Anda dapatkan, sehingga Anda tidak bisa menghormati kehidupan Anda, dan akhirnya sulit untuk terjadinya kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Karena pandangan salah tidak akan pernah bisa menghasilkan kebahagiaan. Hanya pandangan benar yang akan bisa menghasilkan kebahagiaan. Nah, 12 tahun manusia dan dewa saling berdebat tentang amulet itu yang seperti apa sih? Maksud saya tentang manggala, berkah, tanda-tanda keberuntungan itu yang seperti apa? Akhirnya karena tidak sepakat antara satu guru dengan guru yang lain, para dewa akhirnya mengirimkan utusannya pada tengah malam. Dia menemui Buddha untuk bertanya, Buddha, bruhi manggalamu temang, katakanlah, ajarkanlah, apa sih yang sebenarnya dianggap sebagai berkah yang tertinggi? Oleh karena itu saya menyebut Manggala Sutta, sutta tentang berkah yang tertinggi, ini adalah sutta tentang amulet Buddhis. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan amulet ya, jangan membeli ke sana kemari seperti umat di Singapura yang membeli satu amulet kecil dan dia bersedia membayar 20 ribu Sing dollars. Yang katanya manfaatnya apa, kelebihannya apa? Oh ini ya Bante, kalau ditembak itu kebal peluru loh. Ya kan, Anda ingat jawaban saya, kamu mau maju ke medan perang yang butuh ditembak-tembak. Bukankah sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan percuma? Untuk apa kita mempunyai jimat yang kebal peluru? Lebih baik kita memakai jimat yang peace. Ada orang mau nembak, alah udahlah, enggak usahlah. Kamu apa enggak kasihan kalau ditembak, kasihan loh ini nanti. Itu jimat yang tertinggi, menyadarkan dia untuk tidak menembak. Atau kalaupun benar ditembak ya kita menghindar. Lari. Iya enggak? Ya. Nah, akhirnya dewa menemui Buddha dan bertanya tentang berkah yang tertinggi. Buddha kemudian membabarkan sutta ini, Manggala Sutta. Jadi Manggala Sutta ini adalah berkah tertinggi di dalam kehidupan manusia atau dewa juga ya. Kalau Anda ingin mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan ini, Anda ingin terhindar dari kesulitan di dalam kehidupan ini, Anda ingin mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan ini, maka Anda harus menciptakan semua pertanda baik yang ada di Manggala Sutta. Oleh karena itu topik kita pagi hari ini saya beri judul pertanda baik. Tetapi yang harus kita ciptakan, kita harus menciptakan pertanda baik itu sendiri. Kita harus membuat pertanda baik itu sendiri. Dengan kata lain, pertanda baik yang membuat kehidupan kita nantinya akan penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan, itu bukanlah pertanda baik yang kita minta dari makhluk lain. Kita minta dari orang lain, berilah saya berkah supaya hidup saya selamat, berilah saya berkah supaya hidup saya bisa bahagia, jauhkanlah saya dari segala ketidakberuntungan. Tidak, kita harus menciptakannya sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan berkah, kita ingin jauh dari ketidakberuntungan, maka kita harus mengetahui hubungan sebab dan akibat yang berlaku di dalam kehidupan ini. Nah, tiga azimat yang pertama yang sudah kita pelajari minggu yang lalu apa saja? Tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana. Hanya dengan tidak bergaul saja dengan mereka yang tidak bijaksana, membuat hidup kita sudah paling tidak akan bisa terhindar dari beberapa macam kesulitan. Karena kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik,
di lingkungan orang yang moralitasnya tidak baik, di lingkungan orang yang tidak mempraktekkan dhamma, maka lingkungan yang seperti ini hanya akan menyuburkan deposito karma buruk kita. Hati-hati, kehidupan kita ini sudah lama sekali, ya, sudah bermiliar-miliar tahun, dan sepanjang kehidupan itu kita setiap menitnya itu telah menanam benih karma, sehingga tabungan deposito karma baik kita ataupun karma buruk kita yang sudah kita lakukan itu kita simpan di dalam arus kesadaran kita yang sudah kita lakukan sejak kumpulkan sejak awal dari samsara ini, jumlahnya sudah tidak terbatas. Mereka masing-masing sedang menunggu saat yang tepat untuk tumbuh dan berbuah. Jadi kita harus senantiasa waspada bahwa tidak hanya karma baik yang sudah kita simpan, tetapi karma buruk juga kita sudah simpan banyak sekali di kehidupan masa lampau. Nah, seperti halnya benih pohon mangga, ya, benih-benih tersebut itu hanya mempunyai potensi untuk berbuah, tetapi tidak harus berbuah. Kalau kita tidak merawatnya, maka benih tadi tidak berbuah. Demikian pula dengan karma buruk kita. Kalau kita tidak merawatnya, tidak keliru merawatnya, maka karma buruk tidak akan bisa berbuah. Nah, salah satu cara untuk merawat supaya timbunan karma buruk kita di masa lalu tidak berbuah, ya jangan kumpul dengan orang yang tidak bijaksana, yang tidak mau belajar dhamma, tidak mau mempraktekkan sila, tidak mau berlatih meditasi, yang emosinya masih meledak-ledak, yang cara berpikirnya masih banyak yang salah, yang tidak bijaksana sama sekali. Dan kalau kita berkumpul dengan orang-orang seperti itu, risikonya apa? Risikonya kita akan mencontoh cara berpikir mereka. Risikonya kita akan terkontaminasi dengan ucapan-ucapan mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka, dengan cara mereka menyelesaikan masalah, dan akhirnya kita menjadi seperti mereka. Kenapa? Bukan mereka yang membuat kita sama dengan mereka, tetapi semata-mata karena kita berada di lingkungan yang seperti itu, akhirnya frekuensi tersebut akan menyuburkan benih karma yang cocok dengan frekuensi tersebut. Artinya, kita sebenarnya juga mempunyai benih untuk menjadi manusia yang jahat. Kalau kita berkumpul dengan orang yang jahat, kita akan jadi orang jahat. Ya, oleh karena itu supaya kita tidak menjadi orang yang jahat, maka azimat yang pertama yang harus kita miliki ya tidak berkumpul dengan orang-orang yang jahat, orang yang bodoh, orang yang tidak baik, orang yang tidak bijaksana. Kenapa? Semata-mata demi menjaga supaya batin kita tidak terkena infeksi kotoran-kotoran batin seperti mereka. Karena hanya orang yang mempunyai elemen atau sifat yang samalah yang hanya akan berkumpul. Maka hati-hati, seperti yang pernah saya sampaikan, guru saya dulu di luar negeri mengatakan kepada saya, katanya ada psikolog barat yang mengatakan, saya bisa menebak sifat dan karakter Anda dengan hanya tolong berikan 5 nama teman dekat Anda kepada saya dan kemudian saya akan tahu sifat Anda seperti apa. Dia akan menebak dari 5 teman dekat Anda itu sifatnya seperti apa, kemudian dia tebak bahwa Anda pun juga seperti mereka. Sekarang kalau saya minta Anda sebutkan 5 teman dekat Anda kepada saya supaya saya bisa menebak sifat Anda. Bisa Bante? Bante Keminda. Udah susah kalau udah gitu jawab saya jadi apa coba. Ya. Nah, kembali lagi. Berkah-berkah yang jumlahnya ada 38 ini adalah berkah yang harus kita ciptakan. Bukan berkah yang turun dari langit. Yang kita tunggu kok enggak hujan-hujan ya, berkahnya kok enggak turun-turun ya, ya. Sementara kita terus tidak memperbaiki diri, melakukan hal-hal yang buruk, tapi mengharapkan kebahagiaan. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja itu adalah pertanda yang tidak baik ya. Kadang di dalam kehidupan saya juga, saya mengamati sekeliling saya sejak kecil sampai sekarang ya, pada hakikatnya semua makhluk itu ingin bahagia pada hakikatnya ya. Tetapi dari perjalanan kehidupan saya yang kali ini saja memberikan satu pemahaman kepada saya bahwa meskipun semua manusia itu ingin bahagia, tetapi seringkali malah mereka menjalani kehidupannya dengan menciptakan sebab-sebab ketidakbahagiaan. Kenapa? Apakah mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah sebab-sebab untuk memunculkan ketidakbahagiaan? Tidak juga. Mereka tahunya itu adalah perbuatan baik.
yang akan bisa menghasilkan kebahagiaan buat mereka. Karena sesungguhnya sangat jarang sekali ada manusia yang secara sadar melakukan kejahatan dan dia tahu bahwa kejahatan ini akan memberikan dia efek berupa penderitaan gitu. Jarang sekali yang mereka sadar seperti itu. Mereka taunya adalah perbuatan mereka adalah perbuatan baik. Ya, itulah mengapa 2600 tahun yang lalu guru-guru spiritual di zaman itu juga tidak sepakat dengan apa itu blessing, dengan apa itu berkah. Masing-masing mendefinisikannya dengan kecenderungannya sendiri-sendiri, dan itu pun masih terjadi sampai sekarang. Ya, ironisnya bahkan masih terjadi sampai sekarang di lingkungan Buddhis juga. Meskipun 2600 tahun yang lalu Buddha sudah memformulasikan blessingnya itu hanya seperti ini loh. Di luar itu sudah mungkin bukan blessing yang kita harus analisa lagi. Tapi Buddha sudah memformulasikannya menjadi 38 berkah, atau saya menyebutnya menjadi 38 azimat, amulet Buddhis ya. Kenapa saya mengatakannya amulet Buddhis? Semata-mata hanya untuk menyadarkan mereka yang masih percaya pada amulet-amulet gitu, yang bisa membawa keberuntungan, yang rela mengeluarkan sampai $1,000, $2,000 hanya untuk membeli amulet-amulet seperti itu. Lebih baik $1,000 dan $2,000 Anda danakan ke wihara, udah pasti itu berkah. Karena itu adalah kebajikan, ya. Tinggal Anda rawat supaya dia segera berbuah. Nah, banyak sekali manusia yang masih belum begitu paham tentang hubungan sebab dan akibat yang sesungguhnya. Akhirnya, meskipun mereka menginginkan kebahagiaan, mereka tidak bisa mencapai kebahagiaan karena mereka melakukan hal yang menurut mereka benar, tetapi ternyata sesungguhnya tidak benar. Ya, contoh sudah banyak saya berikan tadi malam, ya. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tiga berkah, yaitu yang pertama tidak berkumpul dengan orang yang bijaksana. Artinya kadang kita harus berkumpul tidak apa-apa, tapi kita harus membentengi diri kita supaya kita tidak mendengarkan nasihat-nasihat mereka, ya, tidak mencontek cara berpikir mereka. Tapi dan kita harus menjaga hati kita. Lihat, pada saat kita berkumpul dengan orang yang emosional, hati kita juga sedikit banyak terpengaruh, betul tidak sih? Akan ikut mendidih, kan? Bayangkan kalau Anda kumpul dengan orang yang penuh cinta kasih, penuh kesabaran, kita juga peaceful juga, kan? Ya, maka Anda harus mulai melihat hubungan sebab dan akibat seperti ini. Hati-hati. Nah, sebaliknya berkah atau amulet yang kedua adalah berkumpul dengan orang yang bijaksana. Dengan berkumpul dengan orang bijaksana, yang bijaksana manfaatnya banyak sekali. Tidak hanya kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari dia dan kemudian kita akan mencontoh perilaku-perilaku dia yang baik dan bijaksana. Lebih dari itu, berkumpul dengan orang yang bijaksana itu akan menyuburkan karma baik kita yang sudah kita timbun di masa lalu, sehingga akhirnya mereka karma baik itu tumbuh berbuah satu persatu dengan memberikan kehidupan yang lapang, nyaman, beruntung, penuh dengan kemudahan dan lain sebagainya. Inilah hubungan sebab dan akibat yang sesungguhnya, ya. Bergaullah dengan orang yang bijaksana, jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, ya. Kalaupun bergaul, Anda harus membentengi. Jangan sampai Anda terkena infeksi mereka yang tidak bijaksana. Kalau tidak kuat membentengi, menjauh. Putuskan untuk hidup di lingkungan yang lain. Ya. Saya sudah mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan saya. Beberapa kali saya memutuskan lingkungan untuk keluar dari lingkungan karena saya tahu kalau saya berada di lingkungan ini, maka karma buruk saya akan berbuah satu persatu. Ya. Dan kemudian dengan pertimbangan yang disertai oleh kebijaksanaan, saya pindah lingkungan. Ya. Nah, hendaknya ini juga menjadikan satu hal yang Anda renungkan terus-menerus, Anda analisa pergaulan Anda. Inilah mengapa bergaul dengan sesama Buddhis kalian amita, ya, yang sama-sama suka belajar dhamma, sama-sama suka berlatih dhamma, itu bagus sekali karena akan membuat kita bisa menciptakan berkah yang kedua. Berkah yang ketiga, menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Ya, bersikaplah yang rendah hati, rendah hati, ya, bukan rendah diri, beda ya. Rendah diri itu apa? Merasa inferior, kan? Kalau rendah hati itu kan humble, kan? Ya, itu baik. Rendah hati itu baik, ya. Saya itu paling suka menghormat biku-biku yang senior, itu saya paling suka.
Ya, setiap kali ketemu bhikkhu yang senior, saya berbahagia. Kenapa? Karena saya mendapatkan kesempatan untuk stay humble, untuk menjadi rendah hati dengan mendengarkan pembicaraan bhikkhu yang senior, dengan saya hanya duduk di lantai sambil beranjali, kemudian setelah itu bersujud, ya, memberikan penghormatan kepada bhikkhu senior. Terus, itu aktivitas yang benar-benar saya sangat menikmati dan menyukainya, bukan apa-apa, karena saya merasakan manfaatnya. Pada saat saya membuat diri saya menjadi rendah hati seperti ini, itu ya bersujud kepada bhikkhu yang senior, mendengar kata-kata beliau dengan sikap yang penuh rasa bakti dan hormat, beranjali secara penuh seperti itu, kemudian hanya duduk di lantai, saya menemukan ada kedamaian dan kebahagiaan. Dan ternyata efeknya seperti itu. Semakin kita humble, semakin kita bisa melepaskan ego kita, maka semakin bahagia kita. Ini efek dari latihan Buddhis loh. Anda harus menjadi manusia yang lebih bahagia. Makin hari menjadi makin bahagia. Jangan makin hari belajar agama Buddha, kan katanya agama Buddha kan mengajarkan kita untuk upekha bante, upekha. Upekha itu dipahami secara keliru sebagai perasaan netral. Iya, memang upekha salah satu artinya perasaan netral. Sehingga artinya karena dipahami sebagai perasaan netral, maka tidak boleh tersenyum. Kalaupun ada lucu-lucu tetap diem, nggak tersenyum, stay cool man, gitu ya, diem aja gitu. Yang lainnya tersenyum, dia diem karena UPK, ya. Tetapi UPK yang sesungguhnya bukan UPK perasaan netral seperti itu. UPK yang sesungguhnya adalah perilaku batin yang stay in the middle, berdiri di tengah seperti wasit, dia adil, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, gitu. Tidak terjebak kepada nafsu pelekatan, juga tidak terjebak pada kemarahan, kebencian, ya. Efek dari belajar dhamma harus membuat kita menjadi makin bahagia. Kalau kita tersenyum aja susah, berarti efeknya belum nampak. Seperti seorang sakit kepala minum obat, efeknya tampak kan? Sakit kepalanya hilang jadi ringan kan? Ada efeknya. Belajar dhamma juga ada efeknya. Pada saat Anda belajar dhamma, efeknya Anda makin bahagia. Itu sudah merupakan hubungan sebab dan akibat, ya. Karena ya kan agama Buddha mengajarkan bahwa semua ini adalah penderitaan. Iya benar, semua adalah penderitaan. Pada saat penderitaan Anda berkurang, yang muncul dari pemahaman yang benar terhadap kehidupan ini, sehingga efek penderitaannya berkurang, ya tidak, ya. Kalau efek penderitaannya berkurang, bukankah berkurangnya penderitaan ini akan menambah kebahagiaan? Semakin banyak penderitaan berkurang, semakin banyak kebahagiaan bertambah. Betul tidak? Makanya Buddha masa depan pun dikatakan sebagai Buddha tersenyum. Buddha tertawa kan? Mari kita tertawa. Sebelum tertawa itu dilarang oleh pemerintah. Sebelum kena, Anda harus tax amnesty. Dulu saya ketawa banyak selama kehidupan ini, sekarang minta pengampunan pajak, ya. Ya, tertawalah, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kita sudah belajar tentang 3 amulet, ya. Pagi hari ini kita akan lanjutkan. Saya rasa sudah di-upload di website Dhamma Wihari, ya, file materi kita, ya, ada tabelnya. Manggala 1 sampai Manggala 6 ini hanyalah latihan dasar yang harus kita ciptakan sebagai fondasi. Kalau kehidupan kita ini akan baik, maka kita harus ciptakan fondasi yang baik. Kita harus susun seperti seorang insinyur sipil membangun bangunan gedung bertingkat, dia harus menciptakan fondasinya itu dengan teliti dan cermat. Ya. Nah, fondasinya adalah M1 sampai M6, Manggala 1 sampai Manggala 6. Cak sewana cak balanang panditanan cak sewana puja cak pujane yanang etam manggala mutemang padi rupa desa waso cak kube jakata punyata atas sama panidi cak etang manggala mutemang. Nanti kita akan lihat apa saja itu. Nah, manggala yang keempat atau berkah yang keempat atau jimat yang keempat itu istilah saya. Amulet yang keempat adalah hidup di tempat yang sesuai, pati rupa desa. Hidup di tempat yang mungkin bahasa sekarang, hidup di tempat yang strategis. Ya, strategis maksudnya apa? Berarti bertetangga dengan orang yang baik. Ya, ya, saya udah kadung bertetangga dengan orang yang kurang baik, gimana ini Bante? Ya, kalau Anda punya kemampuan pindahlah. Ya, kalau tidak bisa pindah, jangan bergaul dengan mereka.
ya. Jangan ikut kata-kata mereka, ya. Lihat betapa banyak seseorang telah menghancurkan kehidupannya sendiri hanya gara ikut temannya. Banyak contohnya. Beberapa tadi atau apa katanya ada top artis yang tertangkap polisi karena narkoba. Ya, saya tidak tahu kejadiannya seperti apa, tapi kemungkinan besar karena pergaulan. Hati-hati. Mungkin pada awalnya dia adalah orang baik yang tidak terjebak pada narkoba, tetapi karena teman-temannya semua pemakai narkoba, dia akhirnya terjebak juga. Ya, saya tidak tahu cerita persisnya, tetapi hal-hal seperti itu bisa terjadi. Karena pergaulan kita akhirnya terjerumus. Ya. Maka bergaulah dengan orang yang bijaksana, hidup di tempat yang strategis, ya, tetangga kita tetangga yang cukup baik, atau catuk parisa. Catuk parisa itu empat majelis, empat komunitas, empat kelompok, yaitu kelompok upasaka, majelis upasaka, berkumpul dengan para upasaka, berkumpul dengan para upasika, atau dekat dengan biku dan bikuni sangga. Kalau Anda dekat dengan empat hal ini, kalau kitab zaman dulu mengatakan ini adalah juga merupakan berkah, itu juga merupakan azimat buat kita, sehingga akhirnya hidup menjadi lebih banyak keberuntungannya dan bisa menghindari ketidakberuntungan, ya. Mudah untuk mendengarkan dhamma, seperti yang tadi di awal saya katakan, jangan Anda kita anggap sepele mendapatkan kesempatan seperti ini, karena kadang kita berpikir bahwa kita sudah hidup seperti ini secara rutin, ya, setiap hari Minggu ke wihara, maka ini adalah sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Tidak semua manusia mendapatkan kesempatan seberuntung Anda saat ini. Ya, tidak semua umat Buddha mendapatkan keberuntungan seperti Anda saat ini. Saya dulu waktu masih suka berkeliling di seluruh berbagai kota di seluruh penjuru Indonesia, saya sering mendengar umat itu berkata bahwa kami ini bertemu bhikkhu itu belum tentu di dalam satu tahun bisa bertemu satu kali. Bayangkan, Samananang cak dasanang, melihat seorang samana atau melihat para samana, melihat para pertapa, melihat para biku itu juga berkah loh. Nah, Anda mendapat kesempatan hampir setiap akhir pekan melihat biku. Bayangkan dengan mereka yang hidupnya jauh dari pusat Buddhis, sehingga mereka untuk bertemu biku saja paling satu tahun sekali, itu pun belum tentu satu tahun sekali kalau kati. Nah, mereka hanya berdana saja, gitu. Nah, Anda bisa bertemu setiap saat. Kalau Anda mau setiap hari, kalau pas saya di sini, Anda bisa bertemu saya. Nah, kalau kita merenungkan betapa kita sudah beruntung di dalam kehidupan ini bisa bertemu dengan sangga, ya, bisa mendengarkan dhamma, bisa memahami kitab suci, bisa kemudian melatihnya, bukankah ini adalah satu hal yang harus kita syukuri? Saya sering mendengar ungkapan dari para murid, ya, baik yang di sini maupun yang di luar negeri, yang menyampaikan kepada saya bahwa kehidupan mereka berubah setelah mendengarkan dhamma. Setiap kali saya mendengar hal-hal seperti itu, ungkapan-ungkapan seperti itu, ada rasa damai di dalam diri saya, ada rasa syukur dan bahagia di dalam diri saya. Kenapa? Bukan karena kesombongan saya muncul, tetapi semata-mata saya merenungkan betapa keputusan saya atau keputusan para sangga untuk membabarkan dhamma adalah keputusan yang benar. Karena saya mengajarkan dhamma karena saya ingin berbagi kebahagiaan, ingin berbagi pandangan-pandangan yang benar kepada Anda, sehingga pandangan bengkok dan pandangan salah yang masih ada di hati Anda itu bisa diperbaiki, merubah cara berpikir yang masih salah menjadi makin benar. Ya, meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan kemudian melatih hal-hal yang baik. Itulah tujuan kita untuk sharing, untuk berbagi dhamma ini. Nah, berkah yang keempat yang harus kita ciptakan, ini harus kita ciptakan. Anda mempunyai kekuatan untuk menciptakannya. Kalau hidupnya tidak di tempat yang strategis, Anda bisa pindah. Kalaupun tidak bisa pindah karena satu dan lain hal, ya, Anda harus membentengi diri Anda tadi dengan azimat yang pertama, kemudian azimat yang kedua, ya, dan kemudian seringlah lakukan praktekan azimat yang ketiga, gitu. Karena, ya,
Dengan hidup di tempat yang sesuai akan mempermudah Anda untuk sesungguhnya menciptakan berkah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Betul tidak? Kalau Anda hidup di tempat yang sesuai akan lebih mudah buat Anda untuk tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Akan mempermudah Anda untuk hanya bisa akhirnya memutuskan untuk bergaul dengan orang yang bijaksana. Akan mudah buat Anda untuk menghormati mereka yang memang pantas untuk dihormati. Jadi tempat tinggal Anda itu sangat penting. Bayangkan meskipun tinggal di Jakarta, saya dengar beberapa dari umat kita itu ada yang tempat tinggalnya jauh loh. Ada yang dari Bekasi katanya. Ya, dan mereka harus hadir di kelas Abhidhamma, selesai kelas Abhidhamma biasanya jam 9, kemudian mungkin ada evening meal-nya, mungkin saya enggak tahu, mungkin sampai jam 9:30 atau jam 10 baru mereka kemudian pulang lagi ke Bekasi loh, bayangkan. Bekasi. Mereka membutuhkan usaha yang lebih untuk bisa mendengarkan dhamma. Anda yang tinggal dekat sudah seharusnya Anda, kehidupan Anda lebih mudah dibandingkan umat tersebut yang tinggalnya jauh dari pusat pendidikan Buddhis, ya. Nah, jadi hidup di tempat yang sesuai itu artinya tempat yang akhirnya kita mudah untuk mendengarkan dhamma, ya. Mudah juga untuk berbuat dasa, punya kirya wadu, 10 landasan perbuatan baik atau 10 landasan kebajikan. Ya, apa saja itu 10 landasan kebajikan? Kalau Anda tidak tahu, Anda harus tahu 10 landasan kebajikan. Supaya apa? Anda bisa mempraktekannya. Kalau Anda tidak tahu bagaimana Anda mempraktekannya? Banyak loh umat Buddha yang bahkan 10 kebajikan saja tidak hafal, tidak tahu, dan dia ingin bahagia. Lalu yang dia lakukan apa? Kalau enggak melakukan kebajikan, akhirnya apa yang dianggap kebajikan sesungguhnya belum tentu kebajikan. Ya tidak. Ya. Nah, Anda juga harus tahu apa itu 10 kebajikan. Kemudian tempat yang strategis adalah tempat yang cocok, tenang, damai, dan lingkungan serta iklimnya baik. Ini definisi sampingannya, ya. Karena kalau tempat ini seperti ini akan memudahkan Anda misalkan untuk berlatih meditasi. Buat para biku biasanya disarankan untuk tidak tinggal di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin karena akan menyulitkan kita. Paling tidak kalau bermeditasi gitu ya, kadang saya di tempat meditasi saya saja kadang merasa kedinginan kalau malam itu. Kalau mau meditasi terasa sekali dinginnya gitu. Makanya pagi, siang, sore, malam biasanya saya meditasi hanya di dalam ruangan saja, tidak berani di luar ruangan karena terlalu dingin. Ya. Jadi tinggal di tempat yang sesuai, yang tempat-tempat yang cocok iklimnya sehingga membuat kita menjadi lebih nyaman untuk berlatih, ya. Tempat seperti itu juga akan mendukung kelahiran di surga ataupun bahkan pencapaian nibbana dalam pengertian bahwa dengan hidup di tempat yang sesuai akan lebih mudah buat Anda untuk mempraktekkan berkah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, tempat yang strategis itu juga tidak hanya tempat yang dekat dengan wihara di mana Anda bisa mudah untuk bertemu anggota sangga untuk mendengarkan dhamma, tetapi juga tempat yang dekat dengan tempat pekerjaan Anda, tempat yang dekat dengan kantor Anda. Anda tinggal di mana? Kalau Anda tinggalnya di Jakarta Timur, ya jangan buka kantor di Jakarta Barat. Itu Anda mencari penyakit. Ya bukanya di Jakarta Timur. Kalau tinggal di Jakarta Barat, buka kantornya di Jakarta Barat atau ya dekat dengan kantor. Itu adalah tempat yang strategis karena apa? Paling tidak Anda bisa menghemat energi Anda, ya. Paling tidak Anda bisa menjaga batin Anda dari kontaminasi polusi perjalanan, ya. Kalau kadang saya tidak suka untuk keluar jalan di Jakarta itu karena sekali keluar bisa 3-4 jam, 5 jam loh. Membuang-buang waktu banyak sekali keluar gitu. Makanya saya kurang menyukai. Itu lebih baik tinggal di sini begitu. Tidak buang waktu 5 jam buat saya cukup berharga. Lebih baik saya pakai untuk meditasi. Ya. Nah, dengan tinggal di tempat yang dekat akhirnya usaha Anda pun juga akan Anda mempunyai lebih banyak waktu untuk memikirkan usaha Anda, sehingga tidak banyak waktu, karena tidak banyak waktu yang terbuang, usaha Anda akan cenderung mendapatkan keberhasilan, ya. Kesempatan untuk mendapatkan keberhasilan menjadi lebih terbuka karena banyak waktu yang bisa Anda
waktu yang bisa Anda manfaatkan untuk mengembangkan usaha Anda gitu. Jadi sebagai umat Buddha, karena Anda sudah memilih jalur kehidupan yang seperti itu, Anda harus memikirkan juga pekerjaan Anda, ya. Karena kata-kata Buddha, dalit yang bikawe dukang loka seming kama bogi no, itu kata-kata Buddha, wahai para biku, dalit yang bikawe dukang loka seming kama bogino, untuk seseorang yang masih menikmati kebahagiaan indrawi, ya, seperti Anda para perumah tangga, maka dalit yang kemiskinan itu adalah penderitaan di dunia ini. Buat Anda umat perumah tangga, maaf ya, kemiskinan itu adalah penderitaan buat mereka yang miskin secara material. Kenapa? Karena kalau mereka benar-benar miskin, sutanya mengatakan dia harus mencari pinjaman kepada orang ya yang lebih mampu, ya, bahkan untuk berani menyampaikan omongan untuk meminjam uang itu adalah penderitaan. Kemudian berjanji nanti bulan depan dia kembalikan, bukan saya lah ya, dia dengan berjanji seperti itu saja pula itu juga penderitaan. Belum nanti kalau bulan depan jatuh tempo tidak mampu membayar, ditagih, penderitaan lagi. Belum kalau gagal terus, tidak menepati janjinya terus, akhirnya menjadi masalah hukum, penderitaan lagi dan seterusnya. Ya, jadi Anda juga harus menciptakan tempat yang strategis dekat dengan tempat usaha Anda atau dekat dengan kantor Anda. Ya, juga tinggal di tempat di mana tidak ada larangan Anda untuk mendengarkan dhamma. Saya pernah masuk di satu negara di mana umat mengatakan kepada saya bahwa tidak mudah buat mereka untuk mendengarkan dhamma karena ada peraturan pemerintah yang mempersulit mereka. Tidak mudah buat mereka untuk menyebarkan dhamma karena ada peraturan dari pemerintah setempat yang mempersempit ruang gerak mereka. Jadi tinggal di daerah-daerah seperti itu sangat tidak beruntung, ya, karena akhirnya membuat ruang gerak yang sempit membuat mereka akan akhirnya menjadi tidak berkembang lagi. Oleh karena itu dulu waktu saya masih belajar di luar negeri, beberapa teman saya yang tinggal berasal dari negara dunia ketiga, yang berasal dari negara yang miskin, mereka semua punya cita-cita sekali mereka bisa keluar dari negara mereka, mereka akan berusaha untuk tidak kembali lagi. Mereka akan lompat-lompat terus. Sampai hari ini beberapa banyak dari teman saya tersebut itu masih di luar terus. Dan memang mereka enggak mau pulang. Kenapa? Karena begitu mereka pulang, kehidupan akan menjadi sulit buat mereka. Nah, ini satu keputusan yang bijaksana, ya. Anda juga bisa mempraktekannya gitu. Kalau mendapatkan lingkungan yang tidak tepat, ya, tempat yang tidak strategis, ya, maka Anda harus menciptakannya, menciptakan tempat yang lebih strategis, ya. Karena tidak mudah loh untuk bertemu dengan dhamma, tidak mudah loh mendengarkan dhamma, tidak mudah bertemu dengan anggota sangga, apalagi anggota sangga yang bisa membabarkan dhamma, ya, membabarkan kitab suci dengan maknanya yang sesuai dengan kitab-kitab tafsirnya, tidak mudah. Jangankan di Indonesia yang bukan merupakan negara Buddhis, di negara Buddhis pun juga kadang ada saja umat-umat yang tinggal di negara Buddhis yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dhamma dari guru yang baik. Ya, kemana saja mereka bergerak ketemunya adalah guru yang tidak baik, gitu. Jadi hati-hati, Anda ingat Raja Ajata satu, kurang apal dia. Dia adalah pangeran pewaris tunggal tahta kerajaan loh, ya. Dan hidup berkenal dengan Buddha loh, kenal dia dengan Buddha. Milihnya gurunya salah, gitu. Jadi kenapa hal-hal seperti ini terjadi? Kalau kita mencoba untuk berpikir bahwa kehidupan ini ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kehidupan ini ternyata membutuhkan pengetahuan pariyati untuk bisa menciptakan ajimat-ajimat ini, untuk bisa menciptakan berkah-berkah ini. Coba, bukankah ini adalah sesuatu yang muncul dari pengetahuan pariyati Anda? Dan inilah mengapa saya berjuang keras untuk mempopulerkan pariyati. Apa sih yang disebut pariyati? Pariyati tini pitakani. Yang disebut pariyati adalah belajar tripitaka. Itu pariyati. Belajar tripitaka. Jangan belajar dwipitaka. Jangan belajar ekapitaka.
satu pitaka, dua pitaka, atau bahkan belajar pitaka yang lain. Ya, belajarlah tripitaka. Pariyati ti tini pitaka ni. Yang disebut pariyati adalah ti pitaka. Ya. Kemudian tiga aspek dari Buddhisme ini saya akan coba sampaikan apa yang ada di kitab komentar. Ada tiga sisi dari Buddhisme, yaitu pariyati, patipati, patiweda. Ini harus kita dapatkan semua. Tetapi pariyati adalah landasan buat patipati, patipati adalah landasan buat patipati itu berlatih meditasi. Patiweda itu realisasi penembusan empat kebenaran mulia, ya. Pariyati tini pitakani, patipati itu yang disebut patipati adalah pati pada praktek. Praktek apa? Bukan praktek di jalan-jalan sana. Prakteknya ya duduk bersila, pejam mata, meditasi. Itu praktek yang sesungguhnya, bermeditasi. Itu pati wedo, yang disebut pati weda itu adalah sacca pati wedo. Yang disebut pati weda adalah penembusan empat kebenaran mulia yang akhirnya membuat kita menjadi seorang Arya, seorang yang suci. Jadi ini adalah tiga aspek dari Buddhism yang tidak bisa kita pisahkan, yang harus kita dapatkan semuanya supaya kita bisa keluar dari samsara. Nah, kalimat yang menarik dari para arahat di masa lalu adalah seperti ini. Sasanaditya panak pariyati pemanang. Artinya, untuk kekokohan ajaran Buddha, untuk kelanggengan ajaran Buddha, supaya ajaran Buddha ini bisa bertahan lama, maka tolok ukurnya ada di mana? Pariyati. Ya, pariyati pemanang. Tolok ukurnya ada di pariyati. Ya, kalau kita ingin ajaran Buddha ini kokoh, langgeng, maka pariyati yang harus diperjuangkan, bukan pati-pati. Ya. Nah, inilah mengapa kita harus semakin memperbanyak tempat-tempat yang membabarkan Tripitaka, supaya apa? Supaya kita semua bisa mendapatkan berkah. Berkah mendapatkan informasi dari kitab suci, supaya kita tahu perbuatan baik apa yang seharusnya kita lakukan, supaya kita tahu perbuatan buruk apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, itu baru bisa didapat dengan belajar Tripitaka. Kalau tidak, kita akan salah-salah terus, ya. Berpikir bahwa ini adalah berkah, pegang amulet adalah berkah, karena ini kan amuletnya dari Bhikkhu Sangha yang paling senior. Oh, kalau sudah senior itu pasti penuh berkah gitu. Tergantung cara pandang Anda. Kalau Anda menganggapnya ini dengan pandangan yang salah, itu bukan berkah. Ya, ini malah menjadikan sumber ketidakberuntungan karena menjadi objek pandangan salah Anda. Ya, maka hati-hati Anda memperlakukan hal-hal seperti itu, ya. Nah, jadi hidup di tempat yang sesuai itu adalah berkah yang harus Anda ciptakan supaya Anda bisa mudah mendengarkan dhamma, karena sesungguhnya tidak mudah untuk bertemu dengan dhamma, tidak mudah untuk mendengarkan dhamma yang sesuai dengan Tipitaka, karena banyak sekali beredar, apalagi di Indonesia ini yang kembali lagi saya sebut sebagai pseudo dhamma, seolah-olah dhamma, dhamma yang semu, padahal bukan dhamma. Ada seseorang yang mengatakan dharma kan tidak hanya yang ada di Tripitaka, gitu. Dia memprotes gitu. Dharma kan tidak hanya yang tertulis di Tripitaka, ya. Saya jawab, tergantung apa definisi dharma dari Anda. Kalau Anda mendefinisikan dharma itu adalah sebagai sesuatu apapun, ya memang, karena dharma bisa diterjemahkan menjadi bermacam-macam. Segala sesuatu memang dharma. Tetapi kalau definisi dharma kita adalah ajaran Buddha, ya yang ada di Tripitaka. Ajaran Buddha sudah dikumpulkan di dalam Tripitaka dan kemudian dijabarkan di kitab-kitab komentarnya, kitab-kitab penjelasannya, ya. Nah, mari kita lihat berkah yang kelima sekarang. Telah berbuat kebajikan di masa lampau. Nah, ini bagus sekali. Karena buah dari kebajikan kita di masa lampau akan menjamin kebahagiaan dan kenyamanan hidup di masa kini. Untuk bisa tinggal di tempat yang sesuai seperti yang tadi sudah kita uraikan, tentunya juga merupakan buah dari perbuatan baik yang kita melakukan di masa lampau. Mereka yang hidupnya di daerah terpencil, jauh dari dharma, jauh dari sangga, ya. Kalaupun bertemu juga sulit sekali untuk mendengarkan dhamma yang benar, yang sesuai dengan Tipitaka. Hal ini terjadi karena tidak ada buah karma baik dari masa lalu yang muncul.
Atau mungkin karena di masa lalu tidak melakukan perbuatan baik yang kondusif, yang akhirnya bisa membuat dia bisa bertempat tinggal di tempat yang strategis. Nah, Anda sekarang tinggal di tempat strategis enggak? Strategis berarti Anda harus syukuri. Artinya apa? Di masa lalu ada perbuatan baik Anda yang sudah Anda lakukan dan saat ini berbuah. Ya, sehingga akhirnya membuat Anda bisa mendapatkan akses kepada dharma, belajar dan kemudian berlatih. Anda harus ingat bahwa samsara kita ini tanpa awal yang sudah bisa ditemukan lagi, ya, tanpa awal yang bisa ditemukan sudah lama sekali, ya, sehingga sulit sekali untuk diingat awal dari samsara itu seperti apa. Apalagi buat kita yang masih tanha samyojanang avijja niwaranang, terhalang oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh nafsu-nafsu kita, akan semakin sulit untuk melacak samsara ini, ya. Tetapi Anda juga harus sadar bahwa samsara ini bisa saja tanpa akhir. Jadi jangan enak-enakan. Saya akan jadi umat Buddha, pasti akan masuk ke nibbana, tidak ada yang memastikan selain Anda sendiri. Kalau Anda tidak berjuang, kita tidak berlatih, maka nibbana itu hanyalah impian kita, hanya menjadi impian saja yang tidak bisa kita dapatkan. Ya Bante, tapi sekarang saya kan menempuh kehidupan sebagai umat perumah tangga, sepertinya nibbana itu jauh dari jangkauan saya. Kalaupun itu benar, Anda jangan kecil hati, Anda jangan putus asa, ya. Ciptakan blessing-blessing ini dulu, ya. Ciptakan berkah-berkah ini, ya. Telah berbuat kebajikan di masa lampau, kenapa? Dengan kebajikan di masa lampau telah mengamankan Anda di kehidupan saat ini, membuat Anda terlahir sebagai manusia saat ini, dan tidak hanya terlahir sebagai manusia, Anda bisa mendengarkan dhamma, bertemu dengan guru-guru Anda, bisa berlatih meditasi, ini semua karena perbuatan baik di masa lampau sedang berbuah. Oleh karena itu, supaya samsara ini aman ke depannya, apa yang harus kita lakukan? Lakukan lagi kebajikan di kehidupan yang kali ini. Terus menerus kita harus melakukan kebajikan ini dengan berdana, sila, samadhi, panya, ya, dengan melatih kemurahan hati kita, melatih perilaku kita. Sila itu sebenarnya perilaku. Anda lihat seseorang yang silanya bagus dan silanya yang tidak bagus pasti terlihat dari perilakunya. Ya, seseorang yang silanya bagus akan cenderung lebih gentle, ya, lebih waspada, lebih penuh perhatian. Sementara seseorang yang silanya tidak bagus akan tercermin di dalam perilakunya juga. Perilakunya tidak baik juga pasti, ya, ceroboh dan lain sebagainya, kasar dan lain sebagainya, gitu. Oleh karena itu latihlah, mumpung kita saat ini hidup sebagai manusia, maka kita harus ciptakan blessing-blessing tersebut. Dan supaya apa yang di masa depan kita mendapatkan berkah yang nomor 5, yaitu berbuat baik di masa lalu, maka masa lalu yang saat ini masih menjadi masa sekarang harus kita isi dengan perbuatan yang baik terus. Betul tidak? Nah, supaya bisa melakukan perbuatan yang baik, pertama Anda harus belajar apa itu perbuatan baik, ya. Jangan sampai Anda merasa sudah melakukan perbuatan baik tetapi sesungguhnya yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Jadi hati-hati karena samsara itu bisa saja tanpa akhir, ya. Jadi mumpung kita saat ini terlahir sebagai manusia, ya, jadi kita harus isi terus dengan semua perbuatan yang baik, ya. Apalagi Anda sekarang, zaman sekarang sudah berkembang, kan. Saya sering berpikir bahwa di masa depan gitu umat akan cenderung belajar dhamma dari online. Kalau wihara tempat meditasi tidak memperbaiki diri, nanti jangan-jangan di masa depan wihara buat umat Buddha adalah di YouTube. Kamu wiharanya di mana? YouTube. Ya tidak? Karena kadang ada umat yang berpikir, habis Bante kita datang ke wihara, sudah jalan dari rumah ke wihara 1 jam, begitu sampai wihara yang ceramah hanya gitu-gitu doang. Buang waktu, mendengarkan dhammanya 2 jam berarti udah 3 jam, nanti cicet 1 jam, 4 jam pulang lagi 1 jam, 5 jam. Lebih baik di rumah, enggak pergi kemana-mana, play YouTube, memilih guru-guru dhamma yang Anda sukai, dan itu lebih fruitful, bisa jadi gitu. Tetapi Anda kehilangan objek untuk berbakti, ya. Anda kehilangan objek untuk
berkomunitas, kesempatan untuk berkomunitas. Anda kehilangan kesempatan untuk hidup di tengah kalyanamita, ya. Anda akan hidup di masyarakat virtual. Kalyanamita kamu mana? Ada kalyanamita saya virtual. Kalyanamitanya ada di online semua itu. Tetap saja itu tidak akan menyuburkan hati, karena berinteraksi seperti ini akan menyuburkan hati kita. Ya. Nah, jadi apa? Lakukanlah karma baik terus menerus, ya, supaya samsara ini akhirnya menjadi aman. Di masa depan kita akan hidup dengan tetap mempertahankan kenyamanan ini untuk semakin berjalan mendekati nibbana. Untuk saat ini mungkin kehidupan belum bisa mempraktekkan dhamma secara penuh, tidak apa-apa, tetapi paling tidak kita sudah mengamankannya. Supaya mudah-mudahan di kehidupan berikutnya masih terlahir di alam yang baik, bisa bertemu dengan guru yang baik, bisa belajar dan juga bisa berlatih, sehingga perjalanan spiritual Anda untuk mencapai nibbana menjadi semakin dekat lagi, ya. Nah, kadang sebagai seorang kalyanamita atau sebagai orang tua, kita harus juga menciptakan kondisi-kondisi buat teman-teman kita, kondisi buat anak-anak Anda misalkan, supaya anak Anda juga akhirnya mendapatkan berkah-berkah seperti yang sudah kita sampaikan ini, ya. Karena saya akan memberikan satu contoh. Di zaman Buddha dulu ada seorang umat upasaka yang kaya raya, yang terkenal akan kemurahan hatinya. Siapa namanya yang laki-laki upasaka? Anatapindika. Ya, dia mempunyai anak yang laki-laki yang bernama siapa, ada yang ingat nggak? Anaknya yang tidak suka mendengarkan dhamma. Anak-anak tapi ini Kala, namanya Kala. Ya, jadi anak-anak tapi Indika ini laki-laki. Padahal papinya, papinya ini kan dekat dengan Buddha. Ya, bahkan memberikan wihara untuk Buddha. Ya, Buddha sering berkunjung ke rumah beliau, ya. Tetapi setiap kali Buddha berkunjung dengan disertai anggota sangga, dia mau melihat aja enggak mau. Si Kala ini namanya. Dia enggak suka melihat, selalu akan menyelinap pergi dan tidak mau berkumpul memberikan penghormatan kepada Buddha dan sangga, ya. Kemudian tidak mau ikut mendengarkan dhamma, tidak mau ikut mempersembahkan makanan kepada Buddha dan sangga. Setiap kali ada persembahan makanan dari sini 300-400 orang, yang di sana hanya 40 orang. Yang 360 di mana ini? Anda tidak ikut mempersembahkan, Anda kehilangan kesempatan untuk menimbun kebajikan dengan melakukan persembahan dana makan siang kepada sangga. Huh? Nah, si Kala itu seperti itu. Jangan sampai Anda menjadi Kala, ya. Jadi kalau Buddha dan sangga datang ke rumah papinya, dia menghindar, menghilang, ya. Nah, papahnya itu kan aware, gitu, sadar, nih anak saya ini kenapa menyelinap terus, tidak mau melihat dan mendengarkan dhamma, gitu. Tapi papinya adalah seorang papi yang baik, dia mengolah akalnya, ya, dengan berpikir, saya akan mengkondisikan si anak saya, anak dia, supaya mau melihat dan mau mendengarkan dhamma. Akhirnya apa? Dia menyuruh Kala, gitu. Coba kamu datang kepada Buddha, gitu. Ya, saya akan berikan uang, kalau saya tidak salah ingat kira-kira 100, katakanlah ya, uang di masa lalu itu 100, dengarkan dhamma dari Buddha, gitu. Gitu. Nah, singkat cerita, pergi untuk bertemu dengan Buddha saja, gitu. Kira-kira seperti itu pada awalnya. Nah, kalanya mau berkunjung pada Buddha, tapi niatnya apa? Dapat uang 100. Bukan karena ingin melihat Buddhanya, tapi papinya, Anatapindika, berpikir nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini awal aja. Dia akan mengkondisikan anaknya supaya tertarik dengan dhamma. Jadi dia iming-imingi Kala. Saya beri uang 100 kalau kamu mau pergi melihat Buddha. Nah, singkat cerita, kejadian itu akhirnya terjadi. Kala berangkat bertemu dengan Buddha, pulang melaporkan. Kemudian papinya pintar lagi. Kamu dengarkan ceramah Buddha dan hafalkan satu stansa saja, gitu.
Satu stansa itu kira-kira mungkin 4 baris gitu ya. Hafalkan satu, kalau di Manggala Sutta mungkin Asewana cak balanang panditanan cak sewana puja cak puja nianang etam manggala mutemang. Satu stansa seperti itu, hafalkan. Kalau kamu bisa hafal, saya beri uang 1000. Ya, akhirnya kalak tertarik kan, matanya berbinar-binar kan. Wah, mau mendengarkan dhamma nih. Gitu enggak kira-kira? Enggak. Wah, mau dapat uang 1000 nih. Apa susahnya menghafal satu stansa? Akhirnya dia pergi mendengarkan ceramah Buddha. Ya, karena Buddha tahu, pada akhirnya begini. Buddha tahu, ya, ini anak ini sebenarnya mempunyai potensi. Dia beruntung sekali sih. Dari faktanya dia bisa bertemu Buddha itu karena dia sudah melakukan kebajikan di masa lalu. Kita bertemu enggak dengan Buddha? Ada dua kemungkinan. Mungkin kita bertemu waktu itu, ya. Tapi begitu Buddha ini, kita main gadget. Buddha berceramah, ya. Kita WA sama teman, BBM. Buddha ceramah dang kita nih. Atau misalnya Buddha ceramah ngantuk kita ininya. Mungkin itu kemungkinan pertama, sehingga ya ada manfaat juga. Kita tetap nggak keluar dari samsara. Kita berputar-putar sampai hari ini 2600 tahun kemudian kita masih aja di sini, ada di sini. Sayang sih kita berkesempatan bertemu dengan Buddha. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ya kita tidak bertemu. Ya. Nah makanya kalau di negara Buddhis, saya kemarin bercerita kepada siapa ya, kalau ada umat sedang mendengarkan dhamma dari Sayado, itu umat itu aduh sangat bakti gitu. Satu jam itu bisa beranjali terus loh, diam saja gitu, beranjali sambil mendengarkan ceramah gitu. Kalau Anda lihat di YouTube juga banyak loh ya. Mereka mencoba untuk menyerap kata-kata dari gurunya gitu. Bisa beranjali duduk bersila terus selama 1 jam, 1,5 jam atau bahkan 2 jam. Pada awal-awalnya itu saya juga merasa menderita loh dengan tradisi seperti itu. Karena saya juga harus seperti itu kan sebagai biku junior kan. Kakinya pegel. Belum lagi tangan ini pegel loh, bahu di sini itu. Gini terus 1 jam gitu. Tetapi ternyata itu praktek-praktek yang bagus. Yang ingin saya katakan adalah mereka benar-benar memanfaatkan 1 jam itu penuh untuk mendengarkan dhamma. Bukan bermain gadget gitu. Sebentar ya, saya lagi mendengarkan dhamma gitu. Atau update status. Mendengarkan dhamma Bante Keminda. Ya tidak sih. Yang penting update lah ya. Ya tidak. Mendengarkan atau enggaknya enggak penting, yang penting update gitu. Wah, langsung potret itu, share location-nya. Tap gitu di Dhamma Wihari Buddhist Studies. Wah, udah. Itu lebih penting daripada mendengarkan dhamma. Dunia tahu saya ada di DBS. Nah, itu lebih penting kan? Ya. Nah, tadi kembali lagi ke kala. Dia diminta oleh papinya dengan diiming-imingi uang 1000 asal dia mampu menghafal satu stansa. Dan Buddha mengetahui dia mempunyai potensi untuk menjadi Sotapanna, ya. Akhirnya hari itu, ya, setelah kesekian kalinya, itu Buddha mempersulit stansanya, ya, dengan harapan supaya kala itu membutuhkan usaha yang lebih untuk menghafal stansa sambil mempenetrasi stansa tersebut, dia memahami maknanya sampai ke pemahaman yang sedalam mungkin, ya. Dan singkat cerita akhirnya dia menjadi seorang Sotapanna, ya. Pada saat dia menjadi seorang Sotapanna, dia memutuskan malam itu tidak kembali ke rumah untuk menagih papinya mana 1000-nya. Dia memutuskan terus di dalam hutan bermeditasi, berkumpul dengan Buddha dan para anggota sangga, tidak pulang. Keesokan harinya Buddha dan para anggota sangga berpindah patah dan kebetulan diundang oleh Anatta Pindika untuk persembahan makan pagi, ya, kala ikut. Sesampainya di rumah dia udah berharap-harap gitu, semoga papi gak ngomong ya di depan Buddha kalau saya datang ke Buddha itu karena tertarik uang 1000, kan malu gitu kan. Sotapanna masih mempunyai rasa malu juga lah ya. Nah dia berharap seperti itu, tetapi kebetulan Anatta Pindika papinya bercerita, ini nih Buddha ini gitu. Tapi kok anak saya kelihatannya berubah ya gitu. Anatta Pindikanya tanya, kenapa ini Buddha, ada perubahan apa? Terus Anatta Pindika juga di dalam hatinya berpikir, kenapa anaknya tidak buru-buru menagih yang 1000
rupiah tadi katakanlah gitu, uang apa dulu itu ya, seribunya tadi nggak ditagih gitu, dan memang dia tidak mau menagih gitu. Terus akhirnya si papinya bercerita, ini dulu nggak suka dharma, kemudian saya iming-imingin aja gitu. Akhirnya dia mau, ini datang ke Buddha ini karena pengen uang 1000 ini gitu. Nah, tapi Buddha kemudian mengklarifikasi, anak kamu sudah menjadi seorang sotapanna, makanya dia berubah. Makanya kalau Anda punya anak tidak mau datang ke wihara, jangan patah arang. Gunakan akal Anda seperti anak tapindika tadi, tulis cek. Dengarkan satu stansa saja, asewana cak balanang panditanan cak sewana puja cak puja neyanang etang manggala mutang, $1000 tanda tangan. Besok lagi, besok minggu gitu ya. Anaknya pinter, karena anak zaman sekarang paraminya enggak cukup kan, ya kan? Dimanfaatin terus aja. Ah, enggak mau jadi sotapanna, enak dapat $1000 terus gitu. Bangkrutlah Anda. Nah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik ini, nasi ini satu arti baik, perbuatan baik, kama baik, itu karta baik, itu berasal dari kata kusala. Salah satu arti dari sekian banyak arti kusala itu adalah skillful, mahir, terampil. Seseorang yang pandai bermain harpa adalah seorang yang kusala di dalam bermain harpa. Ya, saya suka arti kusala sebagai keterampilan seperti ini, karena ternyata kebiasaan untuk berkata-kata yang baik, kebiasaan untuk melakukan perbuatan yang baik melalui tangan dan tubuh kita, kebiasaan untuk berpikir yang baik dan positif, itu bisa dilatih sehingga akhirnya kita menjadi terampil. Ya, untuk bisa menjadi terampil Anda harus melatihnya. Ya, saya sering mengatakan kepada murid-murid saya bahwa meditasi itu hanyalah masalah skill, masalah keterampilan, dan keterampilan bisa dilatih. Dengan disiplin yang tinggi, dengan sering melatihnya, maka kita akan jadi skillful, jadi makin terampil. Di dalam berbuat baik pun kita harus melatihnya, supaya akhirnya sifat kita menjadi seseorang yang suka berdana secara spontan, sudah tidak mikir-mikir lagi. Ada kesempatan berdana, dia berdana spontan. Kemudian sila kita menjadi sifat kita yang spontan. Ada kesempatan sebenarnya untuk berbohong untuk mendapatkan keuntungan yang besar, saya tetap memilih untuk tidak berbohong. Sudah menjadi sifat, muncul secara spontan. Sudah tidak muncul melalui pertimbangan-pertimbangan lagi. Nah, ini tanda bahwa kita sudah menjadi seorang yang makin mahir dan terampil. Jadi jadilah manusia yang mahir dan terampil dengan cara melatih semua perbuatan baik itu sesering mungkin sehingga akhirnya menjadi sifat Anda, ya. Nah, dengan terus-menerus melakukan karma baik, maka kita mengamankan samsara, ya. Di dalam kehidupan kita harus amankan, ya, untuk menjadi terlahir lagi menjadi manusia sehingga mendapat kesempatan lagi untuk belajar dan berlatih, untuk meluruskan yang belum lurus, untuk menyempurnakan yang belum sempurna. Sdana sila bhavana menjadi semakin sempurna, parami-parami kita juga menjadi semakin sempurna. Hanya pada saat parami ini semuanya sempurna, kita akan bisa menjadi seorang arahat dan kemudian bisa keluar dari samsara. Nah, kita lanjutkan satu lagi yang merupakan latihan dasar kita, yaitu telah menempatkan diri di jalan yang benar. Artinya apa? Kita sudah tahu bahwa saat ini saya sebagai umat Buddha sudah belajar dhamma, sudah berlatih, sudah berkomitmen untuk mempraktekkan dana, sila, dan bhavana. Berarti kita sudah mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan kemudian kita bertekad untuk melatihnya. Harus dilatih. Buddhism ini membutuhkan latihan, ya. Jangan mengharapkan bantuan dari langit untuk bisa membuat hati Anda menjadi bersih, ya, bebas dari kotoran batin. Tidak bisa, Anda harus melatihnya. Kita harus melatihnya, ya. Kita harus bertekad untuk mulai melatihnya. Kita harus bertekad untuk terus melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perbuatan baik, saya tidak memikirkan buah dari perbuatan baik akan menghasilkan nanti adalah kebahagiaan, tetapi saya sudah mulai tahu bahwa pada saat saya berbuat baik, pada saat ini juga saya bahagia.
Kalau Anda sudah bisa memahami perbuatan baik dalam level yang seperti itu, bahwa saya berbuat baik karena saya tahu pada saat saya berbuat baik, pada saat itu juga hati saya damai, tenang, bahagia. Maka itulah satu realisasi yang cukup dalam. Ya, Anda tidak membutuhkan hasil dari karma baik Anda. Tentu saja karma baik akan berbuah, tetapi Anda tidak direpotkan dengan efek-efek dari karma baik Anda. Kenapa? Karena Anda sudah cukup bahagia dengan berbuat baik di saat ini, karena Anda tahu pada saat ini juga saya akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Anda masih ingat janji kepastian dari Buddha di Kala Maksuta tentang empat hal di Kala Maksuta yang terakhir, ya? Kira-kira seperti ini. Kalau ada karma baik dan karma baik ini berbuah dengan memunculkan kelahiran di alam yang baik, alam surga, maka kalau Anda selama hidup ini sudah mengisinya dengan karma baik, maka setelah kehidupan ini Anda akan lahir di surga. Kira-kira seperti itu. Kepastian yang kedua, seandainya karma baik itu tidak bisa berbuah, ternyata tidak ada buah dari karma baik, Anda yang sudah mengisi kehidupan kali ini dengan karma baik tetap akan saja tenang, damai, dan bahagia karena hati Anda selama kehidupan ini baik, bebas dari kotoran-kotoran batin, sehingga Anda tidak dicela oleh orang bijaksana, hidup Anda makin nyaman, tenteram, damai, dan bahagia. Kepastian yang ketiga, kalau karma buruk itu ternyata ada dan bisa berbuah, menghasilkan kelahiran di alam rendah, kita tetap tenang, aman, tenteram, dan damai karena tidak ada karma buruk yang kita lakukan. Ya, kepastian yang keempat adalah, kalau karma buruk itu ternyata tidak ada dan tidak bisa berbuah, kita pun tetap tenang, damai, dan bahagia. Kenapa? Karena hidup ini sudah kita isi dengan kebaikan saja kok. Maksudnya apa? Dengan mengisinya dengan kebahagiaan, kita telah menjalani kehidupan ini dengan tanpa cela. Kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan karena sesungguhnya kebahagiaan itu muncul dari hati mereka yang murah hati, yang menjaga sila, yang berlatih meditasi, yang penuh cinta kasih, penuh kewelasasihan, penuh memaafkan, bisa memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain. Itulah kebahagiaan. Dengan mampu menembus makna yang lebih dalam lagi dari perbuatan baik, yang bahwa ternyata perbuatan baik itu bisa memberikan kebahagiaan di saat sekarang juga, dan itulah mengapa saya harus melakukannya. Maka dengan demikian Anda telah mendapatkan blessing yang nomor 6, telah menempatkan diri di jalan yang benar, mulai melatihnya. Anda harus berusaha, kalau masih tidak bermoral, artinya tidak menjaga sila-sila Anda, Anda harus bertekad untuk menjadi seorang yang lebih bermoral, artinya mempraktekkan sila-sila Anda. Kalau Anda masih belum mempunyai keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, dan latihan meditasi, Anda harus memperbaiki diri sehingga Anda menjadi makin mempunyai sadda, keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, dan latihan-latihan meditasi. Kalau Anda masih adalah manusia yang kikir, gitu, Anda harus bertekad menjadi orang yang gemar berdana dan seterusnya, ya, untuk kemudian sesungguhnya semua usaha tersebut adalah mengalahkan musuh kita yang sesungguhnya, yaitu kekotoran batin kita sendiri. Kotoran-kotoran batin itu sendiri, emosi-emosi negatif kita sendiri, itulah musuh kita di dalam samsara ini. Tidak ada makhluk satupun yang menjadi musuh kita. Hanya satu saja musuh kita, yaitu emosi-emosi negatif kita. Dan emosi-emosi negatif itu adanya di dalam hati kita, tidak ada di luar hati, di luar diri kita. Oleh karena itu, Buddhism tidak mengajarkan kita untuk mengeluh. Buddhism tidak mengajarkan kita untuk menyalahkan orang lain terhadap kegagalan penderitaan yang kita alami. Buddhism mengajarkan kalau kita gagal di dalam kehidupan ini, menderita di dalam kehidupan ini semua karena hati kita belum bersih. Karena kita masih melakukan karma-karma buruk, karena kita masih belum menciptakan pertanda baik, belum mempunyai 6 amulet ini yang sudah diajarkan. Oleh karena itu, praktekkanlah manggala 1 sampai manggala ke-6, bertekadlah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, yang hanya akan menjadi sebab untuk mendapatkan berbagai manfaat di sini, sekarang maupun di kehidupan mendatang. Ya, seperti yang kita baca di awal kelas tadi, ya,
supaya buah dari perbuatan buruk kita, saya bisa terhindarkan ya. Maka never mind. Seperti yang kita baca tadi di awal kelas, bahwa supaya buah dari perbuatan buruk kita bisa dihindarkan ya, maka kita harus melakukan berkah-berkah yang sudah disampaikan. Jadi dengan semua yang sudah dijelaskan, maka kelas kita pagi hari ini kita akhiri. Saya harap Anda menghafalkan berkah nomor 1 sampai nomor 6 ya. Hafalkan, tidak hanya dihafalkan, tetapi kemudian Anda praktekkan supaya kehidupan menjadi nyaman, penuh dengan keberuntungan, penuh dengan ketenangan dan kedamaian serta kebahagiaan. Terima kasih.